Pemerintah Kota Bandung satekah pola ngungkulan sumebarna virus corona atau COVID-19. Selesai ditarekah pikenying lareta virus teh, nyaita program Kang Pisman anuges ditaratas ku pamarentah Kota Bandung samemeh nerekabna virus corona. Ngaliwatan program Kang Pisman, masyarakat diperdih boga pola hirup sehat, turta bersih ku cara ngurangan jumlah runtah. Wali Kota Bandung Oded M. Daniel Mayeng setekah pola ngelakonan sosialisasi program andalan Pemkot Bandung ngenaan tarekah ngungkulan pasualan runtah nyata program Kang Pisman. Poe Sabtu berang, Mang Oded gitu katelahna eta Wali Kota Bandung teh umaja ka masyarakat Muhammadiyah Kota Bandung bikin aub dina ngalarapkeun program Kang Pisman di lingkunganana kawas tempat matuhna fasilitas umum tepi ka fasilitas atikan atawa sakola. Lianti bisa ngurangan volume runtah, ngaliwatan program Kang Pisman bisa umaja ka masyarakat pikeun nyorang pola hirup sehat tur bersih. Oded ngarasa yakin eta program Kang Pisman teh bisa dilakonan salaku antisipasi sumebarna virus corona anu kiwari jadi fenomena pandemik. Mengimbau pertama kan, jaga imunitas kita, kesehatan kita dengan pola makan yang sehat ya, yang baik, hidup teratur ya, itu yang betul ya. Kemudian juga kebersihan lingkungan, PHBS juga ya, pola hidup sehat juga, bersih sehat juga harus dilakukan. Itu kan Kang Pisman itu ya. Jadi saya yakin kalau Kang Pisman ini bisa apa namanya bergerak di masyarakat Kota Bandung benar-benar, saya yakin insya Allah. Ketua Muhammadiyah Kota Bandung Hasan Arif ngeceskeun, pihakna siap nakeranan ngarojong pemerintah kota ngaliwatan program andalanana Kang Pisman. Lebih dulu harus kan, bagaimana mengedukasi, memberikan itu sih. Nah, pertemuannya sekarang diharapkan digagas, diharapkan bagaimana bisa bersinergi. Juga ada apa? Nanti ada MOU, bagian tugas di wilayah masing-masing. Ngeliwatan sumebarna program Kang Pisman dina waktu anu moali ladeui teu pamohalan Kota Bandung bisa sagancang na ngarengsekeun pasualan runtah sacara mandiri pikeun ngahontal Kota Bandung anu juara bersih tur sehat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.